Tiba di Jogja, ini 23 pemain timnas Islandia. Setelah melalui perjalanan jauh, timnas Islandia akhirnya menapakkan kaki di kota Yogyakarta. Menyambangi Indonesia, kontestan Piala Dunia 2018 ini membawa 23 pemain. Kini begitu tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, tim berjuluk Abozi ini langsung menuju hotel tempat menginap untuk beristirahat. Rencananya pada Senin, 08.01, Islandia akan mengunjungi Candi Prambanan. Selanjutnya pada hari Selasa siang mereka akan memulai latihan perdana di Stadion Sultan Agung, Bantul. Sementara itu, tim Indonesia Selection akan mulai tiba di Yogyakarta pada Senin, 8 Januari 2018, besok. Tim yang dilatih oleh Robert Rene Alberts ini dijadwalkan akan mulai menggelar latihan perdana Selasa, 9 Januari 2018. Timnas Islandia akan melakoni laga perdana dalam lawatannya ke Indonesia. Skuad besutan Heimir Hagrimsson ini akan menantang Indonesia Selection pada Kamis, 11 Januari 2018, di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Selepas menghadapi Indonesia Selection, timnas Islandia akan menantang tim nasional Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 14 Januari 2018, mendatang. Berikut daftar 23 pemain timnas Islandia. Kiper Frederik Ström, Roskilde FK, Runar Alex Runarsson, Nordsjælland, Antenari E. Inarsson, Valur. Belakang John Gudnif Jolusson, IFK Norrköping, Haukur Heidar Hauksson, Aik, Holmar Orti Ijofsson, Levski Sofia, Hjortur Hermansson, Brondby If, Bodvar Bodvarsson, FH, Vidar Ari Johnson, Bran SK, Ori Sigurdur Omarsson, Valur, Felix Orn Fridriksson, IBV. Tengah Olafur Ingis Kulason, Karabuk Spor, Arnor Smarason, Hammarby, Arnor Ingfit Rostason, Malmo FF, Ern Sigurdarson, Tromso, Hilmar Ami Haldorsson, Schaman, Mikael Neville Andersen, Fensel FF, Samuel Carey Frijonsson, Valer Naif. Depan Bjorn Bergman Sigurdarson, Molde BK, Otar Magnus Carlson, Molde BK, Christian Fjoki Finnbogason, Start If, Albert Gudmundsson, PSV, Tryggvi Hafn Haraldsson, Halmstad BK.